Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sampai Kreasi. Ini saya kedatangan Sweet. Sweet untuk jumper dari OLT ke external arm. Oke, bagaimana bentuknya dan fungsi-fungsinya? Kita lihat, kita buka. Nah, ini barangnya masih terbungkus. Ada dua piece, pieces. Dan ini juga sudah ada kabel RG-nya nih. Buat nanti di jumper di mini OLT ke extra arm. Nah, ini barangnya udah kita buka. Ini ada kabelnya juga. Nah, ini mereknya TP-Link. Nih, TP-Link ya. Ini mungil sih. Di sini ada 5 pot. Aduh, kurang ini, kurang. Nah, kelihatan. 5 pot gigabyte desktop switch 4 port pot POE. TL-SG100SP itu modelnya. Nah, ini ada lampu indikatornya untuk kabel RG. Nanti kalau udah tertancap ada indikatornya, ini green. Green itu yang 1000 Mbps, ini yang kuning 10 sampai 100 Mbps. Ini harus blink. Voice-nya nanti kalau udah dipasang harus blink. Ini right kanan LED port 1 sampai 4. Indikator power dan POE max. Ini bagian depan, bagian atas. Bagian samping bolong-bolong. Bagian samping kanan juga bolong. Bagian belakang, nah ini bagian belakang adalah power. Power atau kelistrikan nih. Ini 53,5 volt atau 1,31 ampere. Nah, ini yang kiri ini untuk kunci. Kunci. Bawah di sini, bagian bawah ada serial number. Sorry. Bagian bawah ada serial number dan ini tempat untuk posisi soket menempel nih. Dan kita coba untuk cara pemasangannya kabel-kabelnya. Nah, ini adalah kabel power.
kabel power untuk power switch tersebut. Nah, di sini ada yang merah plus, yang hitam min. Jadi masuknya ke sini. Nah, untuk posisinya jangan lupa di sini juga ada bacanya plus minusnya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia nanti bunyi kayak alarm dan ngebling. Nah, posisinya begini. Jangan sampai tertukar di plus minusnya. Nah, di sini juga sama untuk input powernya. Ini biasanya ada di kiri nih kalau di POP. Kalau di kelistrikan, wiring kelistrikan POP ini ada di kiri dan ini juga ada di kanan. Nanti di sana juga ada keterangannya untuk plus minusnya. Nah, sekarang untuk kabel RG-nya. Nah, yang ini untuk cara pemasangannya seperti ini, 1 dan 2. Dan yang ujung yang ini ya 1 2 ini, yang satu masih masuk ke external alarm dan yang ini ke GLCT-nya, SFP GLCT untuk di OLT. Mau yang satu ataupun yang dua sama aja, bolak-balik juga nggak apa-apa. Ini kalau untuk di POP. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang switch hub TP-Link TL-SG105P untuk sarana penghubung di jaringan fiber optik, khususnya di POP atau mini OLT item plus. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.